Selamat bergabung untuk teman-teman semuanya. Silakan untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu agar bisa mengikuti webinar dengan nyaman. Dan kami harap teman-teman bisa on Induksi, cam. induksi, janganlah. Aku lagi buka baju. Kamu Woi, juga aku umbes. Buat. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah ada pemateri. Halo, selamat siang Kak Haikal Adeha Al-Ghifari. Kak Haikal? Oke, karena sudah menunjukkan pukul 2 waktu lokal Kairo, maka untuk mengefektifkan waktu, maka kita akan mulai acara pada hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Selamat siang untuk teman-teman waktu Kairo dan selamat sore untuk teman-teman waktu Indonesia. Salam sejahtera. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aladha Wiyatun Nisa sebagai Master of Ceremony pada acara webinar International Scholarship Festival 2023. Mengucapkan selamat datang di webinar ini dengan tema Leading the Nation Growth by Empowering Global Education yang alhamdulillah diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri PPMI Mesir masa bakti 2023-2024. Mungkin untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari yang akan disampaikan oleh Wakil Presiden PPMI Mesir, Bapak Iqbal Ibnu Farhan Elsi. Untuk beliau dipersilahkan. Baik, mohon izin sebelumnya suara saya terdengar. Alhamdulillah Dengar kali, terdengar, Bang. Kak. Jelas banget, Kak. Terdengar ya. Mohon maaf nih, Mbak Nisa, saya lagi di jalan. Mohon izin off-cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam 24 jam, dan selamat siang waktu Kairo untuk teman-teman dimanapun berada. Semoga jarak kita yang saat ini masih berjauhan tidak menjadi alasan untuk senantiasa dekat dalam doa. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitas yang kita jalani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak yang pertama saya ucapkan kepada pemateri kita yang luar biasa. Di sini ada Mas Haikal, kemudian juga ada Mas Dailami Fadil dari PPI Malaysia dan juga Maroko. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak saya sampaikan kepada pemateri yang luar biasa yang dalam hal ini telah menyempatkan untuk sharing kepada kita semua, berbagi ilmunya yang mudah-mudahan dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita ke depan. Kemudian terima kasih banyak juga ya sebesar-besarnya saya sampaikan kepada teman-teman peserta International Webinar 5 Benua. Jadi memang program webinar ini adalah program dari PPMI Mesir yang kemudian diakomodir oleh teman-teman Kementerian Luar Negeri dari Kementerian Koordinator 2 yang tujuannya untuk memberikan wawasan kepada teman-teman semua terkait informasi pendidikan akademik ataupun juga beasiswa dari 5 benua. Yang mana dari 5 benua ini ada satu negara yang kita ingin
dari setiap negara ini menyampaikan dan memberikan informasinya. Nah, dalam hal ini ada rekan-rekan dari PPI Malaysia dan juga PPI Maroko. Mudah-mudahan bisa kita serap bersama ilmunya, wawasannya, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ini, karena acara ini akan berjalan selama 3 hari ke depan. Saya harap juga teman-teman tidak hanya sampai di hari ini, tapi juga bisa melanjutkan di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan bisa ikut berpartisipasi juga. Mohon maaf apabila selama penyelenggaraannya terdapat kesalahan-kesalahan, baik salah kata atau perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih untuk Bapak Wakil Presiden atas sambutannya. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita dan akan didampingi oleh moderator kita. Untuk moderator, dipersilakan. Halo, assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Halo. Dengar Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengar Kak? Waalaikumsalam. Dengar-dengar. Oke, selamat siang bagi teman-teman yang di Kairo. Selamat sore bagi teman-teman yang di Indonesia. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Haikal sehat? Halo Bang Haikal. Halo, alhamdulillah. Sehat-sehat. Sudah sehat ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan Maulana Setiawan. Saya salah satu staf dari Kementerian Luar Negeri PPMI Mesir, Kabinet Abdi Karya, masa bakti 2023-2024. Nah, pada sore hari ini, insya Allah saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada sesi ini, sesi pertama yang nantinya akan dibimbing dan akan dibimbing oleh Bang Haikal, gitu ya Bang Haikal ya. Oke, di sini kan saya menjelaskan tentang runtutan acara dulu teman-teman. Jadi pada sore hari ini, insya Allah runtutan acara kita nggak banyak. Kita hanya akan berfokus pada penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Kemudian setelah itu, selama 1 jam penyampaian dan tanya jawab akan ditutup setelah itu ya teman-teman. Jadi nanti break sebelum sesi kedua. Oke, nah teman-teman, kita ini sekarang lagi mengikuti acara yang diberi tajuk ISF, International Scholarship Festival. Itu satu acara yang mana di dalam ruang Zoom ini, di dalam room Zoom ini, orang-orang yang ikut ke sini adalah orang-orang yang memiliki semangat yang sama.
orang-orang yang memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih lanjut setelah menyelesaikan ke menyelesaikan tingkat S1-nya, kemudian melanjutkan ke magister. Lebih-lebih lagi, yang makin menambah berat mimpinya itu adalah kita sedang mengikuti informasi memberikan, sorry, maaf. Kita sedang mengikuti acara yang memberikan informasi tentang kuliah di luar negeri. Gitu. Jadi magisternya nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri. Kenapa saya bilang susah? Karena ketika kita ke luar negeri, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, teman-teman yang ada di Mesir, teman-teman yang mungkin pernah ke luar negeri juga, belajar di luar negeri, kita susah jauh dari orang tua. Kita susah jauh dari tanah kelahiran kita. Dan juga kita juga susah ketika memikirkan permasalahan ekonomi. Mungkin nanti di negara kita berkuliah itu tidak seperti Indonesia, kondisi ekonominya, apalagi mahal, biaya hidupnya, segala macam. Dan juga perkuliahannya juga mungkin lebih mahal. Nah, tapi teman-teman nggak usah takut, karena apa? Pemateri-pemateri yang kita undang di ISF ini adalah pemateri-pemateri yang luar biasa, seperti Bang Haikal, dan nanti di sesi kedua ada Bang Fadil Dailami, adalah orang-orang yang mendapatkan full scholarship atau fully funded, baik dari negara asalnya maupun dari Indonesia. Begitu betul ya Bang Haikal ya? Jadi nanti ketika kuliah, benar-benar sudah tinggal belajar tanpa memikirkan biaya kuliah lagi. Begitu. Nah, izinkan saya juga membacakan kenapa sih kok kita bisa memilih Bang Haikal menjadi pembicara pada sore hari ini. Jadi teman-teman, Bang Haikal ini adalah mahasiswa S2 di IIUM, gitu ya Bang Haikal ya, yang sedang mengambil major di komunikasi, dan kemarin berarti S1-nya mengambil Bachelor of Health Science, gitu ya Bang ya? Human Science. Human Science, baik. Oke, kemudian Bang Haikal ini juga sudah memiliki banyak professional experience, sekarang sedang menjabat menjadi Research Assistant di International Islamic University of Malaysia di Career Service Center. Kemudian pernah juga bergabung di Pandai Education YCS21 di Business Development Executive sebagai intern. Kemudian juga pernah menjabat sebagai analyst intern di O2 Consulting. Dan juga sekarang sebagai salah satu awardee atau penerima beasiswa dari IIUM Umatik full scholarship. Gitu ya Bang ya. Oke, nah sepertinya teman-teman di sini, Bang Haikal, kakak-kakak yang sudah bergabung di Zoom ini sudah sangat amat semangat, sangat amat antusias untuk mendengarkan bagaimana caranya untuk menjadi mahasiswa yang melanjutkan studinya di Malaysia dan mendapatkan full scholarship. Begitu ya Bang Haikal. Jadi saya kira untuk mempersingkat waktu, saya berikan stage-nya, memberikan panggungnya untuk Bang Haikal. Silakan Bang Haikal, the stage is yours. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih Mas Irfan, terima kasih Mas Lutfi, terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini dan sebuah kehormatan untuk saya bisa hadir di sini, alhamdulillah. Oke, jadi perkenalan singkat, saya Haikal Adel Ghifari, panggilannya Haikal. Sekarang mahasiswa S2 di IIUM. S1 saya di IIUM juga, alhamdulillah dapat full scholarship dari Umatik, itu dari kampus. S2 saya alhamdulillah dapat dari pemerintah Malaysia, namanya Malaysia International Scholarship. Nanti akan kita bahas bareng-bareng ya setelah ini. Oke, jadi izinkan saya share screen dulu. Saya akan coba share screen. Oke, sudah kelihatankah screen-nya? Ya, sudah kelihatan belum screen-nya? Sudah Bang, sudah. Oke. Alright. Jadi kenapa sih kok harus kuliah di luar negeri? Kenapa kalau pertanyaan untuk kita semua, mungkin untuk teman-teman yang sedang ada di Mesir, kenapa lanjut kuliah di luar negeri lagi? Ya kan? S1 misalnya di Mesir, S2, kenapa di luar negeri lagi? Nah, ini ada hubungannya dengan quotes ini. Karena kemarin, iya, baru kemarin teman-teman, saya menghadiri satu forum
dan itu cukup inspiring bagi saya. Ada satu pertanyaan. Dia bertanya, kalau quote Soekarno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Lalu pertanyaan dia adalah, emang iya? Emang emang bisa cuma 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia? Nah, seorang audiens bertanya itu ke narasumber. Lalu narasumbernya menjawab, ya itu yang saya pikirkan dari dulu, itu yang saya renungkan. Soekarno berkata demikian itu tahun berapa? 1945 kalau nggak salah. Dan pada waktu itu, angka buta huruf itu 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi jangankan merubah dunia. Tapi mereka membaca tulisan ini aja, membaca quote Soekarno aja, itu nggak bisa. Jadi apa benar 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia? Nah, itu sebuah pertanyaan yang cukup menohok. Waktu itu saya dengar di satu forum, baru kemarin banget. Nah, lalu setelah itu narasumber berkata bahwa apa yang ingin dikatakan Soekarno itu bukan itu sebenarnya. Yang dikatakan Soekarno adalah kita harus percaya diri dengan negeri kita sendiri, dengan negara kita sendiri. Karena narasi yang sering ada di media atau di mana-mana aja, ketika kita dengar Indonesia, apa yang muncul di benak pertama kita? Pasti hal-hal yang negatif kan, hal-hal yang inilah, itulah yang muncul di media lah. Sedangkan tahun 45 Soekarno muncul dengan quotes ini agar kita percaya diri dengan bangsa kita sendiri. Nah, terus apa hubungannya quotes ini dengan kuliah di luar negeri? Ibaratkan kita dalam satu gedung. Ibaratkan teman-teman sekarang ada di kamar teman-teman atau ada yang lagi di kampus, di perpustakaan, di kafe, di jalan, dimanapun. Misalnya teman-teman ada di satu bangunan, apakah teman-teman bisa lihat bangunan itu secara penuh kalau lagi di dalam? Kan enggak ya teman-teman, kita cuma bisa lihat satu sisi dari bangunan tersebut. Tapi kalau kita ingin lihat semua sisi dari bangunan itu, maka kita harus lihat dari luar. Nah, ini analogi kenapa kita kuliah di luar negeri. Untuk saya lah secara personal. Karena biar saya bisa melihat Indonesia dari luar, biar saya bisa melihat bagusnya Indonesia, jeleknya Indonesia, ABC-nya Indonesia, itu kelihatan dari luar dan bagaimana orang luar negeri melihat Indonesia sendiri. Nah, itu salah satu alasan personal saya kenapa kuliah di luar negeri lagi. S1 saya di Malaysia, S2 di Malaysia lagi. Oke, itu. Dan yang kedua, kenapa saya memilih di IAUM, International Islamic University of Malaysia, the Garden of Knowledge and Virtue. Nah, ini cukup filosofis teman-teman, karena saya suka dengan filosofi kampus saya ini. Motonya adalah the Garden of Knowledge and Virtue, taman pengetahuan dan akal budi atau adab. Ini adalah narasi ini itu berkebalikan dengan narasi yang dibuat oleh Barat. Karena Barat percaya bahwa knowledge is power. Ketika kita punya pengetahuan, kita punya kekuatan. Ketika kita tahu sesuatu, berarti kita semakin kuat, kita semakin berkuasa. Itu ideologi Barat. Tapi Islam, the garden of knowledge and virtue. Ketika kita tahu, kita punya ilmu banyak, kita semakin beradab, kita semakin civilized, kita semakin tunduk. Seperti analogi padi yang semakin penuh semakin tunduk. Itu adalah yang dicanangkan Islam. Maka itu menjadi sebuah moto dari IAUM kampus saya. Terus apalagi yang membuat saya memilih kampus ini? Yang pertama ada banyak cendekiawan di Islamisasi ilmu karena ini adalah salah satu landasan dan proyek besar di IAUM bahwa kita ilmu yang kita pelajari selama ini itu menggunakan ideologi Barat seperti materialisme dan juga pragmatisme yang mana sejarah dari ilmu itu adalah dari Barat bukan dari Islam. Nah, sudah banyak ilmuwan-ilmuwan dari kampus IAUM khususnya itu fokus di ini. Ketika mereka membahas matematika, matematika kan ilmunya ilmu eksak. Gimana cara mengislamkan? Kita melihat dari niatnya, niat mempelajari ilmunya, terus filosofi ilmunya apa, sejarahnya apa. Itu salah satu contoh kecilnya. Contoh
cendekiawan di kampus IAUM. Mungkin teman-teman pernah dengar Profesor Sen Nakib Alatas, dan teman-teman juga pernah dengar Ismail Raja Al Faruqi, terus Profesor Kamal Hasan, Profesor Mumtaz Ali, banyak, dan bahkan Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, beliau juga termasuk cendekiawan yang fokus di Islamisasi ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, teman-teman, di kampus IAUM itu ada banyak mahasiswa dan dosen dari 20 lebih negara. Dan nggak cuma negara muslim, bahkan negara non-muslim pun ada, dari Eropa pun ada. Jadi kita bisa melihat Islam dari segi pandang yang lebih luas. Kita melihat bagaimana negara non-muslim memandang muslim. Seperti ada teman saya dulu S1 dari Lithuania, sekarang dia di Oxford dapat beasiswa. Itu cukup menarik ketika mereka datang ke IAUM yang di Malaysia, yang notabene-nya kalau dibandingin negara Eropa itu masih level apa ya, level akademiknya masih tinggi di Eropa lah. Tapi kenapa dia mau datang ke IAUM? Karena dia tahu bahwa untuk meng-enriching Islamic knowledge, dia perlu ke negara Islam yang memiliki asas Islamisasi. Dan juga banyak, bahkan dulu saya S1, teman saya satu kamar ada yang dari Cina, ada yang dari Pakistan, ada yang dari India, dan itu seru banget teman-teman ketika kita bisa berdiskusi Islam di situ. Dan nggak semuanya Muslim juga ternyata di IAUM, ada non-Muslim juga, ada Buddha, tapi ketika masuk kampus kita harus pakai berpakaian Muslim, pakai baju Muslim, menutup aurat. Terus next, ada banyak tokoh Islam dunia yang berkunjung di IAUM, seperti kemarin Habib Umar dari Yaman, beliau pernah datang ke IAUM. Nauman Ali Khan, kalau teman-teman pernah dengar. Zakir Naik, kalau pernah dengar juga. Prof. Nakib Alatas, itu udah sering sih bolak-balik di kampus. Dan bahkan beliau sempat meluncurkan buku terbarunya. Terus siapa lagi ya? Cukup banyak teman-teman. Bahkan dari Amerika, dari Inggris, pemuka-pemuka Islam, pemuka-pemuka yang apa ya, yang menjadi pendakwah Islam di sana dan sempat diundang dan sempat khutbah Jumat. Bahkan dulu pernah ada khutbah Jumat pakai bahasa Jepang di sini. Nah, itu yang membuat saya menarik di IAUM, sehingga kita bisa langsung berdiskusi, berbicara dengan tokoh-tokoh Islam dunia. Karena biasanya setelah beliau ngisi khutbah Jumat, ada sesi khusus dialog dengan tokoh Islam yang datang ke IAUM. Itu cukup apa ya, cukup insightful menurut saya, karena di situ kita menggabungkan Islam dari segi barat, Islam dari segi timur, Islam dari segi Asia Tenggara sendiri, bahkan Nusantara. Terus apalagi ya, waktu saya S1 ada mata kuliah wajib isu-isu seputar Islamisasi, ethics and fiqh contemporary issues, creative thinking, dan semua dibungkus dalam Islamic perspektif. Bahasa Inggris dan Arab sebagai bahasa utama, tempatnya kondusif banget untuk belajar teman-teman, karena bangunan paling tinggi dan bangunan paling besar di kampus itu masjid. Yang mana masjid itu di tengah-tengah kampus. Sekeliling masjid itu ada kelas, lalu setelah itu bundaran, jalan besar, setelah itu asrama. Jadi semua terpusat, bahkan kalau teman-teman nggak punya kendaraan pun ke kelas jalan kaki bisa. Yang selanjutnya biaya cukup terjangkau. Ini mungkin subjektif, tapi kalau menurut survei saya dibandingkan kampus-kampus swasta di Indonesia, ya masih bisa berkompetisi lah harganya dengan international vibes di sini. Dengan experience yang baru, teman-teman yang baru, landasan ilmu yang baru, dan juga biayanya cukup terjangkau untuk biaya bulanan di Malaysia, 2-3 juta, bahkan 1,5 juta pun bisa teman-teman, tergantung lifestyle. Dan di sini juga komunitas Indonesianya cukup kuat, mungkin kayak di Mesir juga ya, sangat kuat, di sini cukup kuat juga. Lalu next, ada juga, dan nah, persyaratan masuk IAUM. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung klik di chat, boleh nanti bisa kita diskusi langsung lah, langsung saya jawab mungkin bisa. IPK minimal 2,75, nggak perlu tinggi-tinggi. Kalau misalnya kurang dari situ ada tes tambahan. Tapi kalau teman-teman ada pengalaman bekerja, bisa langsung dapat masuk. IELTS, TOEFL, IELTS, dan semacamnya. Ini nggak wajib kalau misalnya teman-teman mau ambil tesis pakai bahasa Arab. Jadi tesis di sini bisa milih bahasa Inggris aja atau bahasa Arab aja. Itu nggak wajib IELTS. Nanti ada tes sendiri di sini. Nah, ini linknya teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat aplikasi online, gimana cara daftar online, semuanya ada di link ini secara detail. Bahkan sampai visa-visanya semua ada. Atau nanti teman-teman bisa
chat saya lah, atau bisa scan QR di background saya ini, itu langsung ke ada informasi tentang saya lah, nanti teman-teman bisa langsung chat di situ aja. Terus next, ini ada beberapa jurusan dan mode belajar. Ini jurusan di IUM, bahasa Arab atau Inggris, itu berarti teman-teman bisa nulis tesis pakai dua bahasa itu ya. Kalau teman-teman nggak suka tesis, bisa juga ada yang namanya coursework, jadi nggak perlu nulis tesis, cuman masuk kelas, ngerjain tugas, lulus. Ada juga tesis only, kalau teman-teman nggak suka kelas, tinggal nulis tesis aja, habis itu lulus. Atau mixed mode tesis dan kelas. Kalau saya mixed mode karena lebih lebih menarik aja sih menurut saya mixed mode itu. Ini ada beberapa jurusan, teman-teman mungkin bisa baca ya. Di sini yang menarik di IAUM ada yang namanya halal industry atau halal research di sini. Jadi Malaysia termasuk salah satu negara yang menjadi pusat halal tourism, dan bahkan lisensi halalnya JAKIM namanya. Kalau di Indonesia kan MUI, di Malaysia JAKIM itu dipakai di Korea sama Jepang karena lisensinya dan juga integritasnya sangat kuat. Karena nggak gampang untuk dapetin lisensi halal di Malaysia, apalagi yang dari JAKIM itu susah banget detail semuanya. Oke, ini jurusan dan learning mode-nya. Terus next, ada juga, nah yang ditunggu-tunggu, beasiswa untuk studi di Malaysia. Oke, jadi saya mau cerita sedikit teman-teman. Karena alhamdulillah saya S1 dan S2 di kampus yang sama dan dua-duanya full beasiswa, tentunya itu ada tantangan-tantangannya. Pertama, waktu saya S1 teman-teman, waktu saya itu S1, itu dulu saya bisa dibilang nekat sih ke Malaysia. Karena waktu itu ibu saya ngizinin, tapi ayah saya nggak ngizinin ke Malaysia. Nah, di situ sempat nego-nego, akhirnya ayah saya ngizinin. Tapi waktu itu saya perlu nanggung biaya kuliah sendiri. Yang mana FVP-nya sama S1, S2, satu semester sekitar 14 sampai 16 jutaan. S1 juga segitu. Dan itu saya sempat bingung, ini dapat duit dari mana, belajar gimana sambil cari uang gitu kan. Akhirnya saya kuliah sambil ngamen. Maksudnya ngamen itu gimana? Maksudnya saya ikut part-time job. Saya kerja jadi biasalah kayak bersih-bersih. Terus habis saya juga pernah kerja jadi catering. Itu lumayan teman-teman. Kalau catering di Malaysia itu satu hari bisa dapat sekitar 300 ribuan. Satu hari catering. Tapi capek banget pasti. Terus saya juga pernah jadi ngajar, ngajar bahasa Arab, jadi fasilitator di camp bahasa Arab. Jadi kita ngajar anak kecil bahasa Arab, kita bikin lingkungan kita semuanya ngomong bahasa Arab selama 4 hari, itu lumayan juga teman-teman di situ. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan SCP masih cukup jauh. Jadi ceritanya waktu itu saya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada mengajar bahasa Arab. Arabic Camp, saya jadi fasilitator waktu itu. Tapi hari Kamis itu ada ujian, ada kuis yang mana aku nggak boleh skip. Nah, bingung kan waktu itu? Akhirnya saya izin ke dosennya kalau ada perlu ngajar bahasa Arab dan saya nggak bisa ikut kuisnya. Itu kelas udah selesai. Nah, akhirnya saya bilang dosennya, dosennya ngizinin, dosennya masuk kelas lagi, bilang, oke, okay, we postpone our quiz. Ujiannya kita tunda ke minggu depan. Wah, itu saya ngerasa seneng banget kayak alhamdulillah ya, wah, akhirnya bisa kerja, bisa ngajar gitu kan. Lalu beberapa hari setelah itu dosennya ngirim saya informasi tentang beasiswa S1 dan akhirnya saya mencoba untuk mendaftar dan alhamdulillah keterima. Tapi sebelum keterima itu ada pilihan yang sulit juga pada masa interview, karena waktu interview itu saya dilema. Dilemanya kenapa? Pada jam yang sama, saya ada urusan ke kedutaan, embassy, Indonesian embassy di kedutaan. Dan pada jam yang sama, saya harus interview. Akhirnya saya bingung harus milih yang mana, karena di kedutaan ini acaranya cukup penting, dan interview juga penting. Akhirnya saya call ibu saya, dan ibu saya jawabannya cukup menarik. Yaudah, datang dua-duanya aja. Tambah bingung sih saya, waktu itu kayak gimana. Akhirnya saya putuskan untuk interview dulu, habis itu ke embassy, ke kedutaan. Mau telat atau enggak itu urusan nanti, yang penting saya interview dulu. Dan alhamdulillah akhirnya urusan di kedutaan selesai dan saya dapat beasiswa. Itu pengalaman saya S1. Lalu untuk S2, enggak semuanya berjalan mulus teman-teman. Ada dramanya juga. Waktu itu saya selesai S1, alhamdulillah udah dapat kerja.
jadi Business Development Eksekutif di Pandai Education, Y Combinator Startup, itu kayak ruang guru lah kalau di Indonesia. Saya jadi yang bikin proposal untuk investor, pitching-pitching, kayak gitulah. Nah, waktu itu ada pengumuman untuk dapetin beasiswa S2, namanya Malaysia International Scholarship. Nanti akan saya bahas selanjutnya, ya kan? Nah, di situ saya udah dapet nih beasiswanya, tapi saya belum dapat kampus. Dan kan waktu itu dikasih waktu 3 bulan biar dapat kampus. Oke. Dramanya saya udah dapat kampus pertama di University Malaya. Tapi ternyata di sana supervisornya kurang, jadi saya nggak bisa dapat di situ. Selanjutnya saya ke Kebangsaan Malaysia, University Kebangsaan Malaysia. Ternyata di sana jurusan saya harus ditutup, ditunda. Nggak tahu tiba-tiba dapat email bahwa saya harus masuk semester depan, sedangkan beasiswanya nggak mau, kamu semester ini harus kuliah. Nah, itu pusing lagi. Akhirnya saya kembali ke kampus pertama saya, yaitu International Islamic University Malaysia. Sebenarnya saya ada kepikiran juga untuk ke AIUM lagi semenjak S1, tapi kan saya waktu itu mikir ah, S1 udah di AIUM, mencoba kampus lain di Malaysia, tapi ternyata takdirnya emang harus di AIUM lagi, dan saya mensyukuri itu karena alhamdulillah pengalaman S1 dan S2 sangat berbeda, teman-teman. Terutama di pendalaman materinya, relasinya, semuanya beda. Oke. So, itu ceritanya. Jadi, menurut saya, teman-teman, ada yang bilang kalau saya itu beruntung, ya alhamdulillah cukup beruntung juga dapat beasiswa S1 dan S2. Tapi di sisi lain, keberuntungan itu datang dari kesiapan dan kesempatan. Coba kalau misalnya ketika saya dapat informasi tentang beasiswa, tapi saya nggak siap, kayak saya nggak punya sertifikat bahasa Inggris, atau saya belum bisa mengkontak dosen, saya malu mengkontak dosen minta reference letter, atau saya lupa, saya ulur-ulur, nggak daftar-daftar, akhirnya deadline udah bablas, udah lewat. Nah, itu saya ada kesempatan, tapi saya nggak siap. Atau saya siap, tapi nggak ada kesempatan, kayak saya relasi udah ada, terus habis itu nilai-nilai udah disiapin, bahasa Inggris sudah ada, tapi nggak ada pengumuman beasiswa. Jadi sama aja. Jadi keberuntungan itu adalah kesiapan dan kesempatan. Kalau kesempatan belum ada hari ini, maka dipersiapkan. Karena nanti kalau kesempatan datang, kita sudah siap dan kita bisa jadi orang-orang yang beruntung. Nah, gitu teman-teman ya. Itu pengalaman pribadi saya sih di sini. Oke. Next, ada berapa beasiswa yang teman-teman bisa apply di Malaysia? Ada 3 teman-teman sejauh ini, tapi sebenarnya ada banyak banget. Ini yang paling umum sih. Yang pertama MIS, itu beasiswa saya sendiri. Tuition fee, SPP semua di-cover penuh, sama dapat uang jajan tiap bulan. Uang jajan tiap bulannya ya kurang lebih UMR Jakarta lah. Cukup untuk hidup di Malaysia, cukup banget. Kalau MTCP itu lebih lebih high class lagi, karena itu tuition fee semua ditutup, dan uang bulanannya bisa sampai 10 juta. Padahal hidup di Malaysia tapi dapat 10 juta uang bulanan. Wah, itu udah enak banget sih. Tapi saya belum ada kenalan yang pernah dapat ini. Jadi nanti kalau misalnya saya ada kenalan dan saya bisa nanya-nanya, akan saya share lah nanti di sosial media saya. Yang ketiga ada GRA, Graduate Research Assistant. Jadi ini teman-teman bantu dosen penelitian, teman-teman dibantu kuliahnya dan juga dibayarin tiap bulan. Tapi ini per project teman-teman, dan nggak setiap tahun ada. Dan teman-teman emang harus cari sendiri sih ini. Graduate Research Assistant. Jadi gimana detailnya? Oke, okay. Saya akan bahas yang MIS dan GRA ya. MIS ini persyaratannya teman-teman. Persyaratan formalnya ada di kiri, itu teman-teman bisa baca. Ada proposal penelitian, ada reference letter. Reference letter itu kita minta surat rekomendasi lah istilahnya ke dosen-dosen kita atau ke orang yang kita kenal, yang punya jabatan, seperti itu teman-teman. Terus tips lolos seleksi. Oke, okay. Ini tips informasi berdasarkan pengamatan saya ya ke teman-teman yang lolos di beasiswa ini. Oke, okay. Tesis yang bermanfaat untuk Malaysia. Kan nanti kita disuruh bikin proposal penelitian ya untuk tesis. Nah, boleh pun teman-teman ambil mixed mode atau coursework yang nggak ada tesis atau tesis aja, tetap wajib bikin proposal penelitian 1000 kata. 1000 kata itu 2 lembar aja teman-teman, 2 sampai 3 lembar, nggak banyak-banyak. Nah, tesis yang bermanfaat Malaysia sama yang tesis yang bermanfaat untuk Malaysia itu gimana? Itu yang judulnya ada Malaysianya. Waktu itu saya mengajukan judul CSR Framing di Malaysia waktu COVID. Nah, itu kan ada Malaysianya dan alhamdulillah itu tembus. Dan teman saya waktu itu ada yang bikin juga isu lingkungan di Malaysia berdasarkan perspektif Syed Hussein Nasser. Itu juga alhamdulillah lolos tahap interview.
Terus, next ada dapatkan conditional offer letter dulu. Conditional offer letter itu gimana? Kita apply kampus nih, misalnya kita daftar di IUM, tapi kita belum punya ijazah, kita bisa daftar, tapi nanti kita dapat conditional offer letter. Maksudnya apa? Maksudnya, kamu diterima di kampus itu kalau kamu sudah ada ijazah. Itu conditional offer letter. Tapi kalau udah ada ijazah, nanti conditional offer letter jadi unconditional offer letter. Berarti teman-teman ya udah diterima di IUM gitu. Nah, kampus-kampus biasanya ada itu. Cara dapetinnya gimana? Email ke kampus bilang saya tertarik untuk daftar kampus ini di Malaysia tapi ijazah saya belum keluar. Langsung email, nanti kalau misalnya teman-teman mencukupi syarat bisa dapat conditional offer letter. Yang ketiga, waktu interview teman-teman, ini penting banget, selalu positif vibes. Jadi jawaban kita rasanya tuh positif, feelsnya tuh positif, walaupun kadang-kadang kita disuruh cerita misal kayak apa kelemahanmu, nah itu kan negatif ya vibesnya. Tapi kalau kita jawabnya, oh iya, kelemahan saya itu kalau saya menerima tugas yang banyak kadang-kadang saya kesusahan, itu negatif. Tapi gimana cara membuat positifnya, cara membuatnya jadi positif? Solusinya adalah waktu saya banyak kerja, saya delegasikan ke teman-teman saya. Jadi kerjaan saya ringan dan saya bisa mencapai KPI yang telah ditetapkan. Nah, jadi selalu positive vibes waktu interview. Dan selanjutnya, staff supervisor atau calon supervisor kamu. Kalau teman-teman sudah research. Yang di staff apa? Google Scholar, ResearchGate, penelitiannya tentang apa, fokus temanya di mana, beliau suka nulis apa, pernah ngajar di mana aja. Itu kadang-kadang ditanyain di interview. Terus next, staf mata kuliah yang ada di jurusan pilihan. Nah, mata kuliahnya apa apa aja nih? Walaupun nggak banyak ya, kayak saya mix mode cuma 4 kelas, habis itu tesis. Kalau thesis only, nggak ada mata kuliah. Paling masuk kelas metodologi penelitian, habis itu boleh langsung tesis. Tapi kalau coursework, itu semuanya kelas. Nah, itu kita perlu tahu mata kuliahnya apa aja. Karena ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Oke, teman-teman. Oke. Ada pertanyaan jurusan favorit atau rekomendasi terbaik di Universitas Malaysia apa ya? Tergantung itu kayak tergantung kampusnya. Kalau misalnya di IUM yang favorit itu Islamic Banking. Yang favorit itu Islamic Banking, terus habis itu ekonomi dan manajemen sama halal. Ekonomi, Islamic Banking, halal itu di mana di kampus saya. Kalau di University Malaya itu yang favorit MBA sama life science kayak biologi, geografi dan lain. Geografi enggak, biologi, kimia gitu-gitulah. Jadi tiap kampus beda-beda. Jadi Kak Zada, bagaimana jika non beasiswa? Oke, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Non beasiswa itu cukup murah teman-teman kalau dibandingin kampus-kampus swasta di Indonesia ya yang sampai puluhan juta SPP-nya dan juga cara masuknya sebenarnya sama sih biasa nggak beasiswa. Bahkan kebanyakan beasiswa di Malaysia ini kita harus jadi mahasiswa dulu baru nanti kita bisa apply beasiswa. Oke, semoga menjawab Kak ya. Terus next ada juga, nah ini bagaimana cara kita nyari beasiswa under graduate research assistant. Nah, jadi teman-teman tinggal Google nih nama kampus, scholarship, nanti keluar biasanya apa aja. Atau nama kampus, GRA, atau Graduate Research Assistant. Nanti keluar ada lowongan apa aja di situ. Nah, ini salah satu linknya teman-teman di IUM, di University Malaya, di University Kebangsaan Malaysia. Teman-teman bisa SS atau bisa foto, atau nanti saya kasih linknya. Bisa lah, saya kasih slide-nya. Terus ini juga di Kedah. Ini tadi di Kuala Lumpur teman-teman ya semuanya. Di Selangor, Kuala Lumpur. Kalau ini di Kedah dan Perak, AIU, Al Bukhari International University. Banyak teman-teman saya S1 yang full scholarship di sana. Terus habis itu, ini Universitas Sains Malaysia. Dan UTM, dan juga Universitas Muhammadiyah Malaysia. Ini beberapa, apa namanya, kampus-kampus yang di Penang, Johor, Perlis. Terus, bagaimana cara mencari informasi beasiswa? Yang ini, yang pertama caranya ini teman-teman, kita riset online, kita Google, kita cari website resmi. Habis itu yang penting dan yang banyak yang nggak tahu teman-teman, di Instagram PPI Kampus. Teman-teman buka Instagram PPI Kampus, habis itu bisa PPI IUM, PPI UKM, PPI UM, itu ada link di bio,
itu ada bukletnya dan di situ ada beasiswa semuanya ada di situ teman-teman. Atau email kampus tujuan atau hubungi PPI kampus setempat. Terus habis itu apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang? Itu ini teman-teman, teman-teman bisa ikut conference, exchange dan volunteer. Cara nyari infonya gimana? Di Facebook banyak sih, tinggal tulis call for papers atau conference. Atau di Twitter, tulis call for papers atau conference atau students forum gitu. Di Instagram jarang teman-teman, saya malah jarang nemu di Instagram. Yang kedua, tentukan jurusan dan kampus pilihan. Yang ketiga, persiapkan IELTS dan administrasi beasiswa. Ini banyak dari teman-teman saya yang dia itu pengen kuliah di Malaysia, tapi masih nggak tahu jurusan apa. Nah, masalah itu harus diselesaikan dulu teman-teman. Baru kita bisa apply di kampusnya, biar kita harus tahu jurusan apa dan juga di kampus mana. Itu penting banget sih. Next, oke, mungkin itu aja sih dari saya teman-teman. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Kalau ada manfaat, alhamdulillah. Sekarang langsung tanya jawab aja mungkin biar apa namanya mempersingkat waktu. Oke. Baik, oke, terima kasih banyak Bang Haikal ya. Jadi ya sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya dulu mau nanya boleh Bang? Boleh, boleh. Ya, jadi ini buat teman-teman yang mungkin asalnya dari Mesir khususnya gitu ya Bang ya. Kan mereka kan di sini ngambil jurusannya kebanyakan adalah jurusan diniyah begitu Bang. Jadi pertanyaan kita ini mungkin sama, banyak juga teman-teman yang menanyakan itu. Kalau kita masuk ke di Malaysia gitu, di universiti dimanapun di Malaysia gitu, apakah mereka menerima mahasiswa-mahasiswa tingkat lanjutan yang linjur, apa lintas jurusan? Jadi misalkan kita dari diniyah, kita pindah ngambil ekonomi atau begitu. Gimana Bang? Oke, banyak banget teman-teman yang lintas jurusan. Bahkan teman saya ada, S1-nya Quran Sunnah, S2-nya Islamic Banking and Finance. Sangat menerima. Ada yang S1-nya Usuluddin, S2-nya juga ekonomi, Master of Economy. Jadi ya, sangat terbuka Malaysia untuk lintas jurusan. Ya. Oh gitu, baik. Ya, baik-baik. Oke, baik. Kita mulai dari membacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya, Bang, yang udah masuk ke chat, udah masuk ke kolom Q&A juga. Jadi di sini ada dari, kita memilih, karena keterbatasan waktu ya, kita milih berapa ya kira-kira? Pertanyaan? Tiga. Tiga pertanyaan aja ya. Oke, kita pilihin. Di sini ada dari Salwan Ibras. Kak, izin bertanya, kalau mau staff supervisor, apa semua ada melalui Google, apa melalui relasi? Oke, terima kasih Kak Salwa, pertanyaan yang menarik. Kalau mau staff supervisor, pertama lewat Google dulu. Oke, kita lewat Google. Kita cari tahu tulisan-tulisan yang udah publish apa, fokusnya di penelitian apa, temanya apa, subjek penelitiannya apa, pernah ngajar di mana aja, organisasinya apa aja, itu sih. Yang kedua baru relasi. Maksudnya relasi gimana? Kita tanya cutting, gak kelas. Dosen ini gimana sih? Misalnya kita mau apply di, misalnya di Monash University, kita ada kenal teman di sana, dan teman di sana tahu dosen ini, kita tanya-tanya. Dosen ini sukanya apa, gak sukanya apa, kuantitatif atau kualitatif, kayak gitu. Itu sih teman-teman. Jadi jawabannya dua-duanya, melalui Google iya, melalui relasi iya juga. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang baru masuk, tapi saya lihat ini luar biasa nih. Karena memang kalau sedikit boleh bercerita ya, Bang Haikal, di Mesir itu kami tidak diwajibkan untuk kuliah, tidak diwajibkan untuk hadir di kuliah gitu. Jadi mungkin teman-teman penasaran, kalau tadi apa namanya sudah diberikan penjelasan bahwasannya ada tiga metode kuliah gitu ya, ada yang kita masuk ke kelas seperti biasa, kemudian kita menulis tesis, kemudian ada yang cuma tes doang, atau ada yang cuma kelas doang gitu ya. Ini pertanyaan gini, kelebihan dan kekurangan tiap mode perkuliahan apa sih Bang? Oke, tadi kan ada tiga mode perkuliahan ya, yang pertama full research. Oke, full research kelebihannya teman-teman nggak ada kelas, enak, tinggal nulis aja. Atau kelasnya cuma satu, metodologi penelitian. Jadi teman-teman punya banyak waktu, misalnya mau part-time, mau jualan, mau kerja sambilan, itu kelebihannya. Kekurangannya, teman-teman kurang dapat gambaran mau nulis apa. Dan kadang-kadang supervisor itu kan nggak selamanya ada waktu buat kita. Jadi kita kayak dianaktirikan kalau research. Ya kayak dianaktirikan, kayak susah. Gimana ya? Karena kita nggak ada kelas, jadi kita nggak ada waktu official untuk bertemu dengan supervisor kita.
Nah, itu kekurangannya sih. Tapi kelebihannya bisa selesai 1 tahun. Walaupun rata-rata 2 tahun, tapi setahun ada yang bisa selesai. Apalagi di halal industri itu pada setahun semua selesai. Ada juga di Usuluddin tuh ada yang 1 tahun selesai. Itu yang pertama, yang riset. Yang kedua, mixed mode. Saya mixed mode. Research iya, kelas iya. Kelebihannya, kelasnya cuma 4, researchnya nggak setebel sama yang full research. Ya, seperempatnya lah. Nggak nyampe setengahnya yang full research. Jadi tipis, nggak begitu tebel. Bahkan kemarin ada yang 70 halaman tuh udah jadi tesis. Oke. Itu kekurangan kelebihan. Terus yang ketiga ada full coursework, kelas semua. Jadi kalau kelas semua itu kelebihannya, ya teman-teman dapat ilmu baru, teman-teman ketemu orang di kelas. Soalnya kalau kita nulis teman-teman ya, dan kita nggak punya komunitas, itu hidup kita kayak lonely sendiri. Jadi di sini ada istilah postgraduate is a lonely journey. Jadi sendiri teman-teman, karena nulis aja nggak punya teman kelas, nggak punya siapa-siapa, apalagi di negara rantau. Tapi kan Indonesia punya PPI, ada banyak organisasi bawah PPI juga, itu cukup membantu teman-teman. Kekurangannya coursework ya, kelas sibuk. Masuk kelas terus, kita jarang punya waktu untuk kerja, susah ngatur waktu kerja, walaupun kelasnya cuma jam 5 sore ke atas. Jadi sebelum jam 5 tuh kita kosong kalau master. PhD juga kelasnya sore semua. Itu sih, Kak, kelebihan dan kekurangannya di tiap learning mode. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya, Bang. Kami ada lagi nih jawaban, pertanyaan-pertanyaan lagi. Tadi di sebentar. Di kolom chat tadi ada yang bertanya, ini pendaftarannya buka kapan sih, Bang? Gitu katanya. Oke, pendaftaran kampus atau beasiswa nih. Kalau kampus buka sepanjang waktu, teman-teman. Sepanjang waktu, jadi misalnya nih, teman-teman daftar Desember. Nanti teman-teman akan masuk bulan Maret atau Februari 2024. Misalnya teman-teman daftarnya April, nanti teman-teman dialokasikan untuk masuk bulan Juni atau Juli. Jadi pendaftarannya buka terus, tapi teman-teman masuk kampusnya itu 3 kali dalam setahun. Yang pertama bulan Maret, yang kedua bulan Juli, yang ketiga Oktober. Itu. Kalau beasiswa yang Malaysia International Scholarship yang saya dapat itu bukanya awal-awal bulan, bulan Mei atau bulan Juni gitu, 2024. Soalnya kemarin baru aja tutup, teman-teman. Baru aja pengumuman kemarin. Jadi masih tahun depan. Dan itu beasiswanya enaknya untuk mahasiswa ongoing bisa juga. Jadi misalnya teman-teman nih, sekarang daftar dulu di, misalnya di IUM, daftar dulu kan, setahun. Daftar dulu setahun, pakai biaya sendiri. Nanti ketika teman-teman daftar beasiswa dan dapat beasiswa, itu semuanya di reimburse. Semuanya di refund plus uang jajan. Wah, itu udah banyak banget. Misalnya biaya kuliahnya kan satu semester 14 juta. Dua semester jadi 28 juta. Setahun kan. Teman-teman akan dibalikin uang 28 juta plus 12 kali UMR Jakarta kita taruh 5 juta. 60, 72 juta dibalikin teman-teman ke rekening. Itu enaknya beasiswa MIS. Jadi ada reimburse untuk mahasiswa ongoing. Itu sih teman-teman kalau ya kalau beasiswa yang lain, saya kurang tahu, MTCP kurang tahu, tapi kalau graduate research assistant itu kayak project sih, itu kayak beasiswa berbasis project. Jadi emang harus gencar-gencarnya. Gitu, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haikal atas jawabannya. Nah, teman-teman yang mungkin mau bertanya lagi, silakan. Ini waktu masih lumayan panjang ternyata Bang Haikal ya. Jadi pertanyaan teman-teman mungkin bisa banyak ya, teman Bang Haikal ya. Nah, ini kemudian tadi ada Ustadz Zada yang mau bertanya langsung. Halo Ustaz Zada, boleh dinyalakan suaranya? Cek. Ya, silakan Ustaz. Ya, silakan. Cek. Ada suaranya Ustaz? Ada, silakan, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan dan luar biasa buat Mas Ekal ya. Terima kasih juga udah hadir dalam acara ini. Dan jadi begini, Bang, kan beasiswa itu ada yang dapat dapat jalurnya dari orang atau dapat atau nyari sendiri. Nah, sebelum sebelum mendapatkan beasiswa pasti jadi mahasiswa dulu kan, Bang? Ya kan? Bisa iya, bisa enggak? Oh, nah sebelum pada saat Abang dapat beasiswa itu
pasti sebelumnya sudah punya relasi kan sama orang yang sudah dapat beasiswa. Nah, abang itu mendapatkan beasiswa itu mencari sendiri dari sebuah link atau mendapatkan dari orang. Nah, dari orang itu dan abang dibantu, dibimbing untuk mendapatkan beasiswa itu. Dalam tanda kutip, apakah masih ada yang namanya orang dalam? Seperti itu, Ustaz. Oke, okay. Right. Terima kasih Ustazah, pertanyaan yang menarik teman-teman. Ya. Yeah. Kalau untuk yang beasiswa S1, saya waktu itu dosen cuma mengirimi PDF. Ini ada pengumuman beasiswa, coba kamu bisa daftar, siapa tahu bisa bantu keuangan. Itu saya daftar, tapi seluruh prosesnya dosen saya udah angkat tangan. Bahkan beliau pun nggak tahu kalau saya keterima beasiswa waktu itu. Itu S1. Yang S2, itu murni saya sendiri waktu itu karena saya nemu beritanya itu di Instagram. Saya kan suka follow kayak Kobi Education, Scotters, gitu-gitulah yang lembaga penyedia servis beasiswa. Oh, ini udah mau buka nih. Ya udah saya langsung bikin akun di tempat pendaftaran beasiswanya, saya apply sendiri di situ. Tapi emang perlu baca secara detail sih persyaratannya apa, perlu waktu berapa lama, terus yang dibutuhin apa. Itu sih teman-teman. Kalau misalnya untuk saya sendiri, alhamdulillah dua-duanya saya sendiri sih. Ya. Tapi kalau untuk yang relasi saya kurang tahu karena ada juga teman saya yang dapat dari relasi. Jadi beliau kenal, jadi teman saya itu kenal dengan salah satu dosen. Akhirnya diangkat jadi riset asisten. Nah, yang GRE tadi itu faktor relasi bisa dapat yang GRE. Tapi yang non-relasi juga bisa dapat. Teman saya ada yang dapat dari relasi, yang non-relasi juga ada yang GRE. Tapi kalau yang beasiswa resmi kayak MIS, kayak UMATIK, kayak MTCP tadi, itu relasi saya belum pernah dengar sih yang dapat beasiswa itu dari relasi. Ya, itu sih. Ya. Yeah. Baik, Ya, Ustaz. terima kasih. Ya. Halo, maaf tadi. Oke. Okay. Bang, ini masih ada pertanyaan lagi. Ini kita nggak apa-apa sambil ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya, Bang ya? Boleh, boleh. Gak apa ya. Oke, okay. Bang Haikal, ini sekarang posisi di Indonesia atau di Malaysia, Bang? Di Malaysia. Di Malaysia. Berarti Malaysia itu GMT plus 7, plus 7 atau 6 ya, Bang? Plus 8, 8. Plus 8. Oh, berarti sekarang udah jam Udah sampai jam 20. 8. Iya, jam 8 gitu. Oke, okay, baik. Gak apa-apa ya, Bang ya, memang apa namanya? Gak Jadi agak apa-apa. ya jadi panjang kita ngobrolnya nih. Oke, okay, masuk pertanyaan lagi nih Bang. Ini pertanyaan saya juga sih sebenarnya mau nanya Bang Haikal dari mana gitu tadi di awal gitu kan. Kemudian ternyata dia menanyakan itu juga jadi sekalian. Pertanyaannya panjang nih. Bang Haikal asal dari mana dan di Human Science ngambil jurusan apa? Kalau jurusan sosiologi, politik dan filsafat, design thinking di mana yang bagus di Malaysia katanya. Oke. Oke, kenalan lagi, saya Haikal. Saya asli Jogja. Saya Oh, asli sih. Jogja, ambil jurusan ya Human Science in Communication. Jadi IUM ini agak aneh teman-teman, jurusannya tuh beda dari kampus-kampus lain. Jadi aslinya kan FISHUM ya. Kalau di Indonesia FISHUM, ilmu sosial, tapi di IUM jadinya Human Science. Makanya gelar saya S1 PHSC, kayak Health Science, kayak di kesehatan, padahal bukan, padahal Human Science. Dan gelar untuk Islamic Studies itu beda juga teman-teman, bukan SAG, bukan MA, tapi MIRKH, Master of Islamic Revealed Knowledge and Human Science. Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Itu gelarnya panjang banget teman-teman. Jadi ya lumayan lah. Namanya agak penuh dikit kalau lulusan IUM. Ya. Itu Betul, memang oke. beda sendiri sih. Saya cek sedunia gelarnya itu sendiri yang punya IUM. Oke. Terus apa tadi kalau komunikasi politik itu yang bagus di mana? Oke. Sebenarnya saya perlu tanya lagi sih, bagus menurut kakak itu kayak gimana? Tapi kalau misalnya menurut World Ranking dari QS Ranking paling tinggi tetap di University Malaya. Tapi ya di University Malaya itu culture-nya di sana lebih ke Western sama banyak banyak scholars dari Cina, dari Hong Kong, dan sangat kuanti. Mereka fokus ke angka banget penelitiannya. Nah, dan beberapa pakai bahasa Melayu. Kalau di IUM nggak boleh bahasa Melayu, semuanya full Inggris dan Arab.
Kalau di Malaya nggak ada bahasa Arab, cuman bahasa Inggris saja. Kalau untuk mata jurusan yang tadi politik, komunikasi, ya ilmu sosial lah istilahnya. Itu. Kalau kalau komunikasi ya jurusan saya sendiri paling bagus di Malaysia itu UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tapi tesisnya bahasa Melayu. Saya pusing waktu itu mau bahasa mau daftar. Bahasa Indonesia aja susah, mending bahasa Inggris. Soalnya bahasa Inggris lebih, sudah terbiasa lah sebelumnya. Dan ada IELTS-nya juga. Oke, jadi saya pilih AUM. Itu sih. Jadi kembali ke kakak lagi, bagus menurut kakak itu kayak gimana? Semoga Oke. menjawab kak ya. Ya, berarti bisa disimpulkan ya Bang, kalau misalkan di Malaysia sendiri bahasa Arab dan sastra Arab itu bagusnya ngambil di IAUM berarti ya. Ya, kalau untuk bahasa Arab, IAUM. Ya. Oke. Kemudian ini ada yang bertanya lagi untuk halal industri, apakah wajib bahasa Inggris seperti TOEFL dan lain-lain Bang? Nah, ini tergantung teman-teman ya. Teman-teman mau nulis tesis pakai bahasa Arab atau Inggris. Kalau teman-teman mau nulis pakai bahasa Arab, itu TOEFL paling cuma 3 atau 300 lah bandnya. Nggak begitu tinggi. Tapi tetap wajib, tapi nggak begitu tinggi. Dan kalau misalnya teman nggak mau TOEFL, nanti ada tes sebelum masuk IAUM. Kalau tesis bahasa Arab. Jadi tesnya itu biasanya gampang, paling percakapan sehari-hari, simple. Biasanya pada sebagian besar lolos sih kalau yang tesis bahasa Arab. Jadi nanti semua tesis tulisannya bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris minimal, kalau bahasa Inggris kebalik jadinya minimal IELTS tuh 600 teman-teman. Kalau misalnya mau tesisnya bahasa Inggris di sini. Dan bahasa Arabnya juga dites tapi minimal cuma 300 aja. Jadi kebalikan kayak gitu bahasa Arab dan Inggris. Jadi tergantung ke teman-teman mau nulis tesis bahasa Inggris atau bahasa Arab di sini. Oke, baik. Nah, ini sepertinya menjadi pertanyaan terakhir, Bang. Jadi, ini pertanyaan yang mungkin juga menggelitik buat kita ya, yang penasaran dengan sakofah atau budaya negara-negara yang kita kunjungi, negara-negara yang kita diami gitu ya, Bang. Jadi, ini pertanyaan saya pribadi juga, tadinya mau ditanyakan. Pernah ada culture shock nggak, Bang, di Malaysia? Dan bagaimana Oke. pandangan pandangan orang-orang Islam orang-orang Malaysia terhadap Islam dan bagaimana mereka mempraktekannya di sana gitu. Apakah sebagus di negara-negara Arab atau mungkin seperti di Indonesia atau mungkin bagaimana gitu, Bang? Okay, pertanyaan menarik. Saya culture shock pertama kali di sini lebih ke apa ya? Environmentnya sih, environment kotanya. Karena kotanya itu rapi, orangnya tuh rapi, suka antri, dan juga public transport di mana-mana. Kemana-mana gampang. Dan mereka sangat peduli banget lah. Maksudnya ada orang susah ditolong, kayak ada orang, waktu itu ada orang yang pakai kursi roda, dia kesusahan mau naik, apa namanya, naik rel ke atas gitu. Akhirnya dibantu sama orang stranger, nggak tahu kita siapa. Jadi social sense-nya tinggi di sini. Terus habis itu culture shock lainnya makanan sih. Makanannya menurut saya enak Indonesia. Tapi di sini Gitu. lebih banyak opsi. Ya, lebih enak Indonesia menurut saya. Tapi opsi di sini lebih banyak. Kayak di kampus saya tuh ada kantin. Kantin dekat asrama saya itu ada makanan dari Arab, dari Mesir, dari Cina, dari India, dari Pakistan. Itu banyak banget. Dari Malaysia, Indonesia pun ada. Jadi kita banyak pilihan lah di sini. Tapi kalau rasa tetap Indonesia sih menurut saya. Baik, lidahnya memang lidah Terus, Indonesia gitu ya. iya, kalau nggak nasi nggak makan. Iya. Tapi culture shock ini nggak, Bang, nyebut apa nasi uduk jadi nasi lemak? Paling beberapa bahasa teman-teman ya, Iya, yang iya, iya. apa yang kita sering salah kayak pusing, pusing di sini tuh belok. Jadi kita Benar, lagi iya, naik belok. motor, ya pusing kanan, ya. Pusing, pusing kanan, belok kanan. Ya mobil di sini kan kereta kan. Oh ya saya bawa kereta. Iya, Ini iya. bawa kereta. Ya, kayak gitulah bahasa-bahasa Oke. tipis tipis kayak gitu. Sama yang paling sering diucapin dan agak bahaya juga sih untuk orang Indonesia itu kata-kata butuh. Kata-kata butuh di Malaysia itu kata-kata kotor, teman-teman ya. Jadi kata-kata butuh diganti kata-kata perlu di sini. Itu Oh, sering banget ada salah ngomong. gitu. Ya. Oh, gitu. Iya. Tapi Ya. berarti kalau misalkan kita melihat dari warganya yang mereka saling bantu-membantu begitu, mereka menerapkan Islam dengan baik, Bang? Atau gimana kira-kira, Bang, menurut Bang Haikal sendiri? Ya, menurutku ada value di situ sih karena Malaysia tuh Islamnya Syafi'i banget dan ahlus sunnah di sini. Terus nggak ada klakson. Jadi kalau naik mobil tuh jarang banget yang klakson. Saya pun sampai kangen klakson di sini.
Oh gitu. Balik ke Jakarta, ke Mesir balik ke Mas Jogja maksudnya. udah beda suasana. Ke Mesir Nah. boleh, silakan klakson terus setiap hari. Iya, Iya, terus oke. masjid juga bagus-bagus di sini. Nah, menariknya, kalau kita mau jadi imam, jadi muazin, itu ada sertifikasinya. Dan itu dibayar negara. Jadi Luar biasa, luar biasa. mau jadi muazin atau jadi imam resmi masjid itu kayak PNS gitu. Diurusin sama negara. Dan nggak semua orang boleh. Dan 90% masjid ada AC-nya di sini. Ya. Itu sih yang Wah. saya cukup terkejut. Oke, baik, baik. Oke, mungkin tadi pertanyaan tadi, jawaban dari Bang Haikal terakhir tadi itu jadi pertanyaan dan jawaban terakhir ya Bang untuk sesi kita pada malam hari ini atau sore hari ini di Indonesia gitu ya Bang ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaannya Bang Haikal. Semoga dilancarkan studinya sampai nanti mengambil magister. Mungkin doktoral juga Bang ya. Amin, amin. Insya Amin Allah. ya, amin. Insya Allah doktoral. Minta doanya juga buat kami kawan-kawan yang kakak-kakak yang sedang mencari lanjutan, tingkat lanjutan apa kuliah lanjutan ke magister atau mungkin lanjutan ke masih melanjutkan kuliahnya di S1 seperti kami-kami. Minta doanya juga supaya bisa sehebat Bang Haikal gitu ya. Ya, masih Dan belajar juga, Mas. terakhir mungkin ini agak pribadi, salam dari Pak Alvan dari teman antum Pak Alvan kemarin titip Oh salam iya. dari ya ya begitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya dari Naji. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Haikal. Mungkin saya kembalikan ke Ibu moderator ke Ibu MC Kak Aladawatunisa. Oh ya, Mas, Ya. mungkin teman-teman ini kan ada banyak pertanyaan ya yang belum terjawab. Kalau Ya, baik. misalnya masih mau bertanya, silakan scan QR di background saya. Itu ada LinkedIn saya atau ada email saya. Bisa tanyakan situ aja nanti insya Allah kalau Oh, ada waktu baik. saya. Baik, terima kasih banyak. Ini ya benar teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bertanya. Ya maaf, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu juga kita nggak menjawab semuanya gitu. Tadi sudah diberikan fasilitas juga oleh Bang Haikal untuk menanyakan lagi kalau misalkan itu silakan di scan QR-nya dan ya boleh banget. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada sore hari ini, Bang Haikal, teman-teman semuanya saya kembalikan ke Ibu Aladewa Denisa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah berpartisipasi pada acara hari ini dan juga apresiasi untuk Kementerian Luar Negeri PPMI Mesir masa bakti 2023-2024 yang sudah menyelenggarakan acara luar biasa ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak untuk Kak Haikal atas waktunya untuk mengisi webinar kita pada sore hari ini. Oke, untuk terakhir mungkin kita akan mengadakan sesi foto. Jadi untuk teman-teman bisa dipersilakan untuk on cam karena kita akan mengambil beberapa screenshot untuknya yang akan didokumentasikan. Operator SMS. Maaf, tunggu sebentar ya. Terima kasih. Itu jadi oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3.
Selanjutnya, bebas. Oke, selanjutnya. Oke. Udah. Sekali lagi, terima kasih banyak ya teman-teman atas partisipasinya. Boleh. Dan untuk nanti peserta akan mendapatkan sertifikat ya. Jadi teman-teman silakan ditunggu. Dan begitu juga untuk Kak Haikal. Makasih banyak Kak Haikal. Salam kenal. Sehat-sehat selalu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.